Kamen Rider. Lukas, bertemu lagi dengan saya Yusuf Bedo, masih di channel Way Games. Oke, kita lanjut lagi ya. Al Kamen Rider Rider Revolution. Oke, baik guys, langsung saja saksikan cekidot. Oke guys, sesuai janjiku ya, kali ini kita akan melawan bosnya. Kita pakai nganu guys. Lawan bosnya pakai siapa itu namanya? Os dan juga Bird ya. Kita ganti dulu karakternya. Mana itu Kamen Rider Os dan juga Kamen Rider Bird. Inilah yang akan kita gunakan untuk lawan bosnya ya. Oke, itu di P berapa itu? P3 ya di sini ya, kita untuk menuju bos. Udah apa susah ya bosnya ya? Gak aja mudah guys ya. Ke sini ya. Oke, ke sini guys. Mungkin pertama aku mau pakai si Bird dulu guys. Benar. Drill up. Bisa nembak pula guys. Ya bisa aku ambil. Waduh pak. Bisa nganu guys. Salah pak. Aduh pak. Oke jurus, coba jurus. Tapi udah mati tadi ya yang monster besarnya. Oke gak apa-apa lah. Nah, mau coba jurusnya aja. Jurus si Kamen Rider Bird. Waste Cannon. Mantap jiwa guys. Kita coba R1 nya coba. Narik musuhnya guys. Bisa ngadu mulai ya. Oke kita gantian lah si Os. Oke. Mantap sih si Os. Seiya, hampir sama ya jurusnya ya. Oke. Kita langsung ke sini aja. BDW si Osnya ini masih sama di seperti seri-seri sebelumnya guys ya. Kita bisa ganti form. Aku mau coba formnya ini. Sachi Unagi Tako Shota. Shasha Shota. Oke. Hebat guys. Drill. Ini enggak. Gak kena boom. Harus jalan dekat ya. Oke, siap. Oke, sebenarnya aku udah mudeng guys. Ini tanda 4 ini apa? Kenapa sebelumnya kita belum bisa masuk ya? Ini karena kita udah ranknya itu loh guys. Ranknya rank 7 ya. Jadi kita udah melebihi rank yang dibutuhkan untuk masuk ke tempat-tempat seperti ini guys. Jadi minimal ranknya 4 guys ya, baru bisa masuk ke sini. Aku udah rank 7 jadi bisa dong, bisa. Kita udah bisa masuk. Bird ngisi nyawa. Oke,
Oh, bos guys. Oke, bosnya aku akan lawan pakai si Os ya. Bosnya siapa guys ya? Oh, lawan si ini dong. Raksasa guys, Kamen Rider J ya. Dan juga itu siapa itu monster hijau. Itu kalau nggak salah yang ada di seri sebelumnya guys, Kamen Rider Wizard kalau nggak salah ya. Musuhnya Kamen Rider Wizard. Oke. Okay. Wah, pak, raksasa kematian. Aduh, pak, ditendang, pak. Oke. Okay. Aduh pak, pecut. Aduh, si bot udah mau mati aja guys. Aduh, udah mati guys si bot. Aduh. Aduh pak, si bot udah mati pak, aku di gangbang ini. Aduh, keluarin jurus coba. Aduh, tak kirain gagal tadi guys. Oke. See ya. Terbelah kamu pak. Kita isi nyawa dulu guys. Oh, ganti form coba kita ganti form. Ganti form coba yang ini. Oho. Aduh, pak. Cakarnya mantap, pak. Aduh, pak. Oh, bisa berjalan di udara guys. Nendang musuh di udara ya. Cepat ini, mantap ya. Aduh. Mati kau pak. Tinggal satu, aduh. Obat dulu. Aduh. Jurus lagi dong. Ini harus dilakukan. See ya. Oke. Raksasa di pedang guys. Aduh. Lompatannya itu lho pak. Oh bisa ini. Jurusnya cakaran ya. Tak tendangin dah. Udah menang, Bung. Mudah ya pakai ini. Pakai siapa itu namanya? Sing apa? Jurus kuning itu guys. Namanya siapa ya perubahannya itu ya? Lupa aku lah. Ya pokoknya itulah. Perubahan Os yang kuning. Oke, Kamen Rider J. Gaim keluar guys. Oke, apakah kita unlock si Gaim? Oke, kita unlock Kamen Rider J ya. Itu apa itu 12, 26? Gak tahu aku. Jadi kita ke, ke sini berarti ya, bener ya. Tempatnya beda guys. Apakah ini stack selanjutnya ini?
Padahal di sini masih ada area-area yang belum aku jelajahin ya. Karena merah-merah itu loh, aduh. Oke, kita kembali ke markas. PD aku mau jelajah bentar guys ya. Bentar. Kita coba jelajah yang ada nganunya itu di mana ya? P1, P2. P2 situ. Kalau di situ kan ngantis ya, saya bentar. Oh iya, di sini P2 guys. Kita coba di P2 ya. Di sini di kanan atau di kiri ya? Di kanan dulu coba. Kayaknya ada, masih ada jalan guys. Kita cari jalan-jalan bentar. Iya, oke kita pakai form yang belum kita pakai tadi ya. Mungkin pakai ini Sagozo Sai Gorilla Zoo. Sayangnya geraknya lambat guys ya. Sagozo ini. Tapi attack-nya mantap guys. Meskipun gerakannya lambat. Bisa ini. Mental guys musuhnya. Oke, ganti aja. Gerakannya lambat, Bung. Kelamaan nanti, oke. Oke, pakai ini. Gata kiri, Pak. Oke. Jadi banyak dong. Setruman. Mantap guys, tetap kiri prap. Ladder kicknya pun jadi banyak ya, mantap jiwa ini. Oke, kita tinggal aja ke area merah guys. Ini 12 guys. Nyata yang sini 12 tuh. Berarti bukan yang ini yang aku cari. Kita coba yang bawah itu guys ya. Oke, bawah-bawah itu kita kesana langsung aja. Di situ ternyata 12 guys minimal ranknya. Aku rankku udah rank 8 baru guys. Baru rank 8 cuy. Aduh. Ini rank guys ya, bukan level karakter. Kalau level karakternya ini masih level 1 coy. Oke, yang sini. Lewat mana ya? Lewat lurus atas. Tinggal aja. Aku penasaran dengan tempat merah yang di sini ya. Tinggal aja. Ini penuh dengan jalan-jalan cuy. Aduh pak, ngapain nonjok-nonjok pak? Sok kuat kamu pak ya. Oke, ini ke mana ini? Bawah ya. Bawah sendiri, belok kanan. Aduh. Ini dia 4 guys, rank 4 kita bisa masuk sini ya. Tempat baru Bung. Ini mana ini? Apa yang akan kita temukan di sini guys? Wow, amblok. Jauh banget coy ambloknya. Aduh pak. Ini oke, jalan satu-satunya ke bawah ya. Oke, langsung aja lah kita ke sini. Nemuin apa gitu loh.
item isinya item doang guys. Oh belum masih lanjut ternyata cuy. Oh makin jauh guys ternyata guys. Ini tempatnya luas bung, bawah juga bisa guys. Tapi bawah cuma gini doang dong. Oh enggak ini bawah. Aduh, olah yang ada ginian. Ada item di sini pasti. Ah benar kan? Oke guys, kita akan terusin besok aja ya. Ini kita ke atas dulu. Untuk lanjutin besok ke sini ya, kita akan lanjut ke sini aja. Ke arah kiri ya. Oke baik guys, mungkin sampai di sini aja perjumpaan kita. Jangan lupa di like, subscribe dan komen. See you the next video. Bye bye.